Halo, assalamualaikum sahabat KC. Jumpa lagi di channel Kebun Cilik. Hari ini Kebun Cilik akan melanjutkan tentang episode Episkia The Series yang part 2 ya, yaitu tentang temukan perbedaan di antara kedua Episkia ini. Ini Episkia yang pertama dan ini Episkia yang kedua. Di sini ada dua pot yang berisi Episkia. Kira-kira kedua pot ini ID Episkianya sama atau berbeda ya? Jadi kedua pot ini mempunyai ID Episkia yang berbeda. Seperti yang bisa kalian lihat, kedua Episkia ini mempunyai bentuk dan warna yang mirip sekali dan tidak sedikit yang ketukar dalam penyebutan nama dari Episkia ini. Jika disandingkan seperti ini, masih bisa kita amati perbedaan antara yang ini dan yang ini. Tapi jika dijual secara terpisah, pasti akan lebih sulit. Jadi yang sebelah ini adalah Episkia Silversin, sedangkan yang ini adalah Episkia Hybrid. Oke, sekarang kita amati perbedaannya antara kedua jenis Episkia ini. Yang pertama, kita melihat bentuk daun. Kalau kita bandingkan bentuk daunnya, sekilas bentuk daunnya ini hampir mirip, tapi sebenarnya berbeda. Untuk si Silversin, bentuk daunnya lebih lonjong, sedangkan yang Hybrid ini bentuk daunnya lebih bulat lebar. Kedua, untuk warna daun, jika dilihat lebih seksama lagi, untuk warna daun memiliki tone yang berbeda. Yang ini lebih ke silver, sedangkan yang Hybrid ini ada sedikit warna hijaunya. Memang tipis sekali sih perbedaannya untuk yang warna daun ini. Yang ketiga, untuk tekstur daun. Untuk tekstur daun di sini mereka sama-sama bertekstur glossy dan punya corak agak timbul, jadi hampir sama sih teksturnya. Dan yang keempat, untuk bunga, kedua Episkia ini mempunyai bunga yang sama, yaitu nanti bunganya berwarna merah. Untuk harga, kedua Episkia ini mempunyai harga yang tidak jauh, yaitu di kisaran antara 20 sampai 35 ribu, tergantung size nya jadi harganya sama ya, ini antara yang Silversin sama yang si Hybrid. Nah, jika kalian mau menambah koleksi Episkia jenis ini, kalian bisa follow IG kebun.cilik ya. Di situ Kebun Cilik juga menjual berbagai macam jenis Episkia.